Kembali lagi pada video teknoshow.com, kali ini kita akan membahas bagaimana menambahkan tombol di Quick Access Toolbar pada Microsoft Word. Sebagai contoh, nah di sini saya sudah membuka program Microsoft Word. Biasanya ketika kita mengetik menggunakan Microsoft Word, kita mendapat mengakses fitur-fitur yang terdapat pada tab-tab yang tersedia pada Microsoft Word. Namun tahukah Anda bahwa ada tombol kecil atau tombol yang terdapat yang terdiri dari tombol save, tombol undo, dan redo ini, Anda dapat mengcustomize area pada tombol-tombol ini atau area yang disebut quick access toolbar. Sini Anda dapat mengklik tanda panah ke bawah ini, dan sebagai contoh Anda dapat menambahkan menu print preview pada quick access toolbar. Nah, jadi Anda tidak perlu lagi masuk ke tombol office button dan menu print dan print preview. Anda cukup dengan sekali klik dan fitur yang Anda inginkan dipanggil. Anda dapat mengcustomize dengan memilih more back comment, fitur atau tombol apa saja yang ingin Anda taruh pada quick access toolbar. Sebagai contoh yaitu insert picture from file. Kita juga dapat men-sorting urutan dari menu. Oke. Nah, ketika Anda ingin menambahkan gambar, Anda cukup dengan sekali klik, lalu akan ada widget untuk menambahkan gambar. Untuk mereset Quick Access Toolbar, Anda dapat masuk ke More Comment dan Reset. Oke, dengan reset, maka Quick Access Toolbar akan kembali ke default atau ke semula.